juga Daniel Martin. Yeay. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan dong. Oh, luar biasa. Oh, ini jadi mainnya sama itu aja angin ya. Bagi-bagi dong. Coba, siapa dulu nih yang mau sparring? Oke, cowok-cowok dulu deh boleh. Cowok-cowok, Indah sebagai wasit ya. Kan biasanya mainnya Indah ya. Belum, sabar, sabar. Kalau kayaknya kalau udah ngeliat raket tuh kayaknya udah mau itu aja ya kak ya. Benar gak sih? Oke. Ya pasti jangan kemana-mana karena juga saya masih akan mengumumkan siapa yang akan membawa pulang voucher senilai Rp200.000 yang kedua. Oke, sudah siap, kita akan melihat nilai dia sparring antara kedua atlet. Siapakah? Ingat ya, malu loh kalau kalah. Ya, siapakah yang akan? Ini beneran, ini beneran, ini beneran. Beneran ya, ini beneran. Oke, beneran. Durasinya 3 hari, 3 malam ya. Oke ya, siap, kita akan lihat antara kedua atlet ini. Siapakah yang akan menang? 1, 2. Tiga, ya. Ini main skill nih, skillnya keluarin dong. Oh, gimana kakak Indah? 1-0. Ayo, skillnya dikeluarin, coba diperlihatkan kepada para audiens. Iya, Arve. Kita akan lihat nilai dia, hanya Yuzi Sotonik lah yang bisa menghadirkan para atlet-atlet badminton di Indonesia. Iya, berapa kak Indah? 2-1. Oh, aduh, emang itu boleh begitu? Gak boleh kan? Oh, udah kena net, jadi siapa yang menang? Masih? Masih 3-1, oke. Terserah aja, tunggu mereka capek. Oke. Nah, siapa berarti yang kalah Kak Indah? Yang kalah kamu. Nah, sekarang Kak Indah maju. Ya. Daniel yang jadi wasit ya. Oke, siap. Kita akan lihat. 1, 2, 3. Coba dong smash-nya. Tuh kan, berapa Kak Daniel? Kena net, out, out ya, oke, yuk. Ya, kita akan lihat pertandingan antara Indah, seorang atlet badminton, dan juga Leo. Siapakah yang akan membawa pulang Yuzu Isotonic sebagai pengganti ion tubuh setelah bermain badminton? Berapa? 2-1. Yang dua siapa? Indah. Gimana sih? Berapa? 3-2. Oke, kasih sekali lagi, satu games lagi. Wah, ini tidak bisa terkalahkan nih. Oke, iya. Smash-nya dong. Iya. Ya, ngolong berapa? 4-2. Oke. Yang menang berarti Indah. Oke. Kak Leo boleh, Kak Indah boleh mencari salah satu audiens yang mau main bersama Kak Indah. Saya bukan yang gak mau turun nih, terlalu penuh di bawah.